والمقطوع وهو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا. مقطوع هذه yang موقوف, هذه yang disandarkan kepada tabi'i sama ada perkataan atau perbuatan. Cuma kita kena bezakan antara maqtu' dengan munqati'. Okay, munqati' wa huwa ma lam yattasil isnaduhu min ayyi wajhin kan. Munqati' pula hadis yang tidak bersambung sanadnya di mana pun sanadnya terputus. So seolah-olah macam munqati' pada Ibn Mulaqin satu nama yang merangkumi semua hadis yang sanad terputus. Mursal pun munqati', mu'dhal pun munqati', mu'allaq pun munqati'. Apa lagi? Mudallas pun munqati', mursal khafi pun munqati'. Selagi mana sanad tak bersambung, semua panggil munqati'. So munqati' ni macam nama, nama umum untuk semua hadis yang terputus sanad. Okey. Boleh? Di bawah tu ada perincian. Di bawah tu ada perincian, iaitu hadis sanad terputus ni dia boleh kita bahagi kepada dua. Terputus secara zahir dan terputus secara tersembunyi. Eh, boleh ingat ke ni? Kalau jumno. Okey kan? Pelan-pelan juga ni sebenarnya. Sebenarnya sebab ilmu-ilmu ni sepatutnya kita belajar 14 minggu. Ni kira express betul ni. Just ulangan aja. Yang mana yang Quran Sunnah tadi dia kata, alah ini kacang ya Ustaz. Kan? Baik.